Setelah memastikan diri promosi ke J-League musim depan, Consadole Sapporo mulai berbenah dengan mendatangkan pemain-pemain baru. Setelah melepas penyerang Indonesia Irfan Bahdim, manajemen Sapporo langsung datangkan pemain Thailand Chanathip Songkrasin. Chanathip direkrut Sapporo dengan status pinjaman selama 1,5 tahun ke depan. Namun Chanathip baru akan bergabung dengan tim yang berasal dari Hokkaido tersebut mulai bulan Juli mendatang. Pemain berjuluk Messi J ini telah lama jadi incaran Consadole Sapporo. Namun timnya yakni Muangthong United baru memberikan izin untuk pindah setelah Sapporo bermain di kasta tertinggi Liga Jepang tersebut. Chanathip memang banyak jadi incaran beberapa klub. Walau hanya memiliki tinggi badan 152 cm, Chanathip kerap disebut sebagai salah satu pemain terbaik di Asia Tenggara. Di usianya yang baru menginjak 23 tahun, ia sudah memainkan lebih dari 200 pertandingan kompetitif. Bersama klubnya musim 2016, Chanathip sukses selesaikan 3 gol dan 9 assist dari 27 laga yang dimainkan. Tidak hanya itu, di ajang Piala AFF 2016 lalu jadi bukti nyata kualitas seorang Chanathip Songkrasin. Walau hanya mencetak 1 gol, tapi performa menawannya mampu mengantarkan World Elevens keluar sebagai juara. Dan tidak hanya itu, Chanathip pun terpilih sebagai pemain terbaik di AFF 2016 lalu.